Pecinta sepak bola tanah air tidak menerima kekalahan timnas Indonesia U23 atas Irak U23 di semifinal Piala Asia U23. Kekalahan timnas atas Irak membuat beberapa pemain muda menjadi bahan kritikan fans. Salah satu pemain yang mendapat kritikan pedas ialah Marcelino Ferdinand. Bahkan beberapa pendukung sepak bola tanah air melampiaskan kemarahannya hingga menyerang akun Instagram Diense dengan menuliskan tagar Marcelino out. Tindakan supporter Indonesia tentu sudah sangat kelewatan, apalagi sampai menyerang salah satu pemain muda yang sedang meniti karir sepak bola di Eropa. Menyikapi hal beberapa pemain seperti Asnawi, Justin Hubner, dan Evan Dimas memberikan komentar balasan atas kritikan supporter Indonesia yang sudah kelewatan batas. Kalian bukan pendukung sejati jika kamu membenci pemain tim nasionalmu sendiri, tulis Justin Hubner di akun Instagramnya.